Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Masih akan belajar mengenai tema 1. Kali ini kita akan belajar subtema yang berjudul Mencermati Gagasan Teks Visual. Apa itu teks visual? Mari kita lihat penjelasannya. Nah, teks visual merupakan teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Itu yang dimaksud dengan teks visual, ya. Nah, selanjutnya, kalian perhatikan gambar yang ada di slide ini, ya. Perhatikan baik-baik, cermati gambarnya. Kemudian setelah kalian mencermati gambar tersebut, kalian harus bisa menentukan topik apa yang diangkat dari gambar tersebut, kemudian apa yang diceritakan gambar tersebut, dan peristiwa apa saja yang mendukung alasannya, ya. Coba kalian perhatikan satu persatu anak dari yang sedang membersihkan halaman tersebut, ya. Perhatikan dengan baik supaya kalian bisa menjawab pertanyaan dari gambar tersebut, ya. Selanjutnya, nah, perhatikan contoh berikut, ya. Gagasan pokok dari gambar yang sudah kalian lihat barusan yaitu beberapa anak dari berbagai suku bangsa mengikuti kerja bakti untuk membersihkan jalan, ya. Kalau kalian perhatikan kembali, nah, kira-kira itu dari suku bangsa mana saja coba, ya? Ada yang rambutnya keriting, terus kulitnya hitam, ada yang putih, ya. Nah, itu bisa kita menebak mereka itu berasal dari suku bangsa yang berbeda, ya. Nah, untuk selanjutnya, gagasan pendukungnya apa, ya? Gagasan pendukung dari gambar tersebut yaitu meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama dengan sukacita. Perbedaan suku, agama, atau warna kulit tidak menjadi masalah bagi mereka. Mereka tetap saling membantu satu sama lainnya. Ya. Nah, demikian materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak materi dari Ibu dengan baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.